ini saya punya sahabat yang sangat luar biasa, udah ganteng, kaya raya, dan pengusaha sangat sukses. Kita sama-sama mengundang kembali dan boleh kasih tepuk tangan secara virtual Mr. Galvin Yong. Ini salah satu pengusaha yang sukses juga di salah satu di bidang minuman yang mungkin sebetulnya. Oke, di sini tadi kita David kehausan karena sudah kita bicara 10 menit dan menjawab pertanyaan. Pak Galvin, boleh dong membuat sesuatu spesial buat Mr. David? Mungkin pada sore ini pengen membuat minuman rasa apa? What you want, Mr. David? Coklat, matcha, or? Coklat. Oke. Okay. Double chocolate. This is double chocolate. Double chocolate. Dari sendiri ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Kita tinggal mix dengan hot water tentunya. Ini kita dapat award juga. Oke. Okay. Jadi kita menang award seluruh Indonesia. Dari pemerintah bilang paling the best. The best chocolate. Dan ada award. Habis kita menang award ya, kita langsung ada orang permintaan untuk ekspor. Oke, luar biasa. Oh, okay. Oh, the best chocolate. Oke, luar biasa, boleh kasih pelan-pelan ya buat makasih. Oke. Ini salah satunya minuman. Oke, selain minuman ada apa lagi Pak Galvin? Kita ada food. Ada 3 varian minuman yang kita tawarkan. Tadi ada matcha. Itu udah sempat coba, ini enak banget. Matchanya coklat. How, Mr. David? How do you taste? Oh, very good. Dari good. And then, white coffee. Jadi kita akan coba white coffee. Oke, Pak Galvin dari tahun 2018 ini merupakan perusahaan food and beverage yang sangat luar biasa sukses. Ini telah didistribusikan ke mana aja di Pak Galvin? Produk-produknya. Kalau mungkin teman-teman dari Hanwha Life Insurance juga jangan-jangan teman-teman pengen menikmati cita rasanya, bisa didapat di mana Pak? Ini rata-rata di supermarket ya, kayak Butor. Sudah ada tapi Butor, Life Market, di toko buah. Oke, Pak Galvin sukses banget di era-era pandemi tentunya. Boleh kasih tips sedikit nggak tentang bisnis di era COVID-19 cara menjaga? Kita nggak perlu bilang sukses naik grafis, kita tetap menjaga stabil kok bisnisnya. Ya kalau dari saya sih menghindari, kalau dari saya namanya COVID mindset. Yes. COVID mindset adalah tunggu COVID selesai dulu, baru saya memulai sesuatu. Poinnya gini, ada apa di tangan kita? Kalau kita udah PHK, ya kamu pinternya apa? What are you good at? Oke, jangan pasrah dengan keadaan ya. Maksudnya lakukan segala sesuatu yang bisa passion lo apa, selain mungkin membuat teh, lo punya keahlian apa gitu untuk bisa menyambung hidup terus ya. Jadi ada alasan untuk ya udahlah, nggak ada alasan untuk malas-malasan.